Baru-baru ini beredar video viral beberapa pemuda NTT masuk hotel dengan membuka sandal. Beberapa saat kemudian mereka diomeli oleh para pegawai hotel disusul tawa dan rasa heran. Dalam video tayangan tersebut, terlihat beberapa pemuda yang tengah berjalan keluar dari dalam hotel. Kemudian pegawai hotel, melihat mereka tak memakai sandal, salah satu pegawai hotel mempertanyakan kenapa mereka melepas sandal. "Mengapa kalian buka sandal? Kenapa kalian buka sandal?" kata pegawai hotel yang keheranan itu. Kemudian pemuda-pemuda itu hanya tertawa sambil memakai sandal yang mereka lepas ketika ditanyakan oleh pegawai hotel tersebut. Salah satu pegawai hotel itu memakai bahasanya untuk mengomel pemuda-pemuda tersebut. Kejadian tersebut membuat para pegawai terheran-heran serta tertawa saat melihat aksi mereka. Beredarnya video tersebut, ketika salah satu pegawai hotel itu merekam dengan kameranya dan diunggah oleh pemilik akun TikTok Gstepanie29 pada Senin, 12 Desember 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.